Hehehe, analisis kemunculan Alofit di MPL, Tot. Analisis hehe not bad. Analisis Alofit masuk di MPL. Analisis AI versus EVOS yang Jelly Boy hyper alutrot. Apa ini? Aku tidak suka disuruh-suruh. Tapi it's okay. Demi viewer gue, apa sih enggak? Dan karena ini bahas-bahas soal MPL, kayaknya konten ini bakal serius dikit. Bisa lu lihat juga dari warna thumbnail konten ini. Lo masih inget kan, warna hitam berarti konten serius, warna putih berarti ya serius dikit, warna pink berarti masih perawan. Nah, jadi di video ini gue mau ngebahas dikit hero yang lo katain hero epical glory, padahal ya nggak juga, karena ya di rank warrior elite master hero ini banyak banget yang pakai. Tapi tetap aja yang pakai hero ini di rank di epic atas apalagi sering dibilang ngetrol lah, egois lah, feeder lah, padahal kan emang gitu. Dan hero ini dipakai di MPL kemarin sama Jelly Boy pas week keempat hari kedua lawan EVOS. Dan di situ EVOS dibantai sama Alofit ini. Terus orang-orang pada kaget tuh, kenapa Alofit ini bisa se-OP itu? Kenapa pick Alu dibanding hero-hero lain? Perasaan jungler lain masih banyak kan? Kenapa EVOS yang mantan juara bisa kebantai sama hero bocil yang cuma bisa lompat sama mati ini? Cuma sebelum itu, sebelum gue bacot lebih banyak, gue bakal ceritain dikit Alofit ini nih. Jadi ini tuh gak kali pertama Alofit dipick cuy di MPL. Jauh sebelum MPL season 8, di MPL season 6, ini hero tuh sempet pernah dicoba sama Aero Wolf buat lawan Onyx. BTW gue bahasnya yang seri turnamen MPL aja ya, yang kayak M1, M2, MPLI gitu. Enggak, soalnya ya judulnya aja kan bahas Alofit di MPL. Tapi kalau misal lu nanya, sebelum MPL season 6 itu udah ada yang pernah main Alofit di turnamen apa belum? Ada cuy. Pas M1 aja RRQ pernah pakai kan sekali buat lawan tim Impunity kalau nggak salah. Tim Kamboja pokoknya, Tuturu yang pakai. Dan kalau misal lu tarik lagi sebelum-sebelumnya lagi, itu pun 3 tahun lalu pas MPL season 2, itu juga ada yang pernah pakai pas Senzindo lawan Ignorance. Cuma ini tuh kan bukan match regular season, bukan match playoff. Ini tuh cuma match kualifikasi gitu. Jadi menurut gue ini bukan match MPL. Dan kalau misal lu nanya lagi nih, emang abis itu gak ada lagi tuh yang pakai Alofit di MPL season 3, MPL season 4, season 5? Kayaknya gak ada sih cuy. Soalnya MPL season 3 sama 4 itu disiarinnya di Facebook, dan itu udah lama banget. Nyarinya juga susah gitu. Lo kalau misal mau nyari kayaknya juga harus nyelam-nyelam banget cuy. Tapi seinget gue sih kayaknya gak ada deh yang pakai Alofit. Soalnya gue ngikutin juga dari MPL season 3, 4, 5. Tapi buat lo yang tahu atau lo ingat Alofit pernah dipakai di zaman itu, ya lo komen aja di bawah. Tapi di MPL season 6 itu Aero Wolf pakai. Di sini Awad yang pakai Alofitnya. Dan di season ini pun jungler tuh masih bisa nggak pakai retry cuy. Masih bisa pakai spell-spell lain kayak pakai flicker lah, pakai purify. Kayak lu bisa lihat di sini alunya pakai purify kan. Jadi buat kabur dari stun musuh itu masih enak banget dulu. Cuma ya tetap aja di sini tuh Alofit nggak meta samsek. Karena waktu itu ya fighter yang dijadiin jungler tuh masih belum seefektif sekarang. Tapi kalau misal lu nanya kenapa pick Alu di sini ya karena sisinya atau stunnya yang pasti itu kan paling cuma dari Atlas tuh. Parsa juga kalau kena skill satunya, sama Alis juga kalau deket kan sama Alunya. Jadi kayak dia kalian pakai purify bisa dong. Tapi kalah juga. Melompat dan wafat. Karena emang potensinya Alofit itu tuh bakal muncul kalau misal lu menang early game-nya gitu. Kayak lu menang early, lu gendut, duit lu banyak, kilo banyak tuh udah pasti snowball dan gendong banget hero ini. Tapi kalau early game lu jelek, lu gak dikasih buff, dirusuh mulu, ama mati banyak, itu gak comebackinnya susah. Mirip-mirip kayak Roger lah gameplaynya. Tapi ya udah, intinya di MPL season 6 tuh Alofit dipakai sekali doang dan itu pun kalah. MPL season 7, gak ada yang pakai sama sekali Alofit. Jadi, ya gak ada. MPL season 8, Alofit muncul pertama itu sebenarnya pas Alter Ego lawan Geekfam. Alter Ego juga yang pakai, dan di sini menurut gue Alter Ego tuh terlalu greedy sih. Kayak Geekfam kan lu bisa lihat tuh, udah ada Sober ya kan, bisa ngangkat Alofit pas masuk war. Ada Xbox juga sama Dede Lunox yang bisa langsung ngeburst Alofitnya. Ya walaupun AE di sini Alofitnya last pick, cuma ya greedy AE sih cuy menurut gue. Dan ya Alter Ego nggak salah juga greedy. Orang AE udah menang game pertama ya kan, jadi kalau misal kalah di sini ya chill AE, masih ada game ketiga gitu. Dan kayak yang gue bilang di sini lo bisa lihat KDA Alunya mungkin not bad. Cuma pas mau masuk mid game ke late game, lo tau sendiri kan kayak
Xbox yang Keyframe tuh udah bawa Ice Queen 1. Dan kalau Xbox udah bawa item kayak gini tuh bakal ngeslow parah gitu. Bakal ngeslow Alufit banget. Jadi pas Alufitnya masuk, dia nggak bisa keluar soalnya di slow-slow gitu kan. Jadi dia gampang banget buat dibego-begoin. Plus juga gue bilang tadi, Geekframe kan ada Sober, ada Dede Lunox yang bisa ngeburst langsung ke Sellyboy gitu. Jadi kalau misalnya Sellyboy-nya masuk, udah pasti langsung diangkat Sober, diburst sama Xbox, diludahin Lunox. Greedy sih. Sebenernya kalau misalnya Sellyboy mainnya sabar nunggu-nunggu stun keluar dulu, kayak nunggu Sober ulti, nunggu Lunox ulti, nunggu Xbox ulti, bisa cuy. Coba Geekframe lebih sabar lagi. Itu di sini yang main Alufit kalah lagi. Lanjut, Alufit dipick lagi pas Alter Ego lawan Evos game ketiga. Nah, di sini pick-pickannya cocok banget nih buat main Alu. Pertama, Xbox udah di-ban kan? Jadi nggak ada lagi tuh hero-hero nge-ban, hero-hero nge-burst kayak pas lawan Geekframe yang tadi gua bahas. Pofeus juga udah di-ban. Karena Pofeus juga bisa jadi counter-nya Alufit. Alufit kan suka lompat-lompat tuh. Pofeus juga lompat-lompat. Ya udah tuh game-nya lompat-lompat doang kalau ada mereka. Dan lu bisa lihat di sini, 4 draft-nya EVOS, hero-heronya tuh nggak ada stun-nya cuy. Ada sih, cuma stun-stun kentang gitu. Kayak ulti Rafa, itu pun kalau kena. Ulti Link, bentar doang lagi durasinya. Dan kayak jarang banget user Link pakai ulti cuma buat nge-stun doang. Ulti Esme, itu pun bukan stun, cuma immobilize gitu. Terus Beatrix, nggak ada stun-stunnya sama sekali. Jadi kayak pick Alufit di sini ya cocok. Di saat musuh nggak ada sisi, disitulah Alufitku menghabisi. Anjay. Makanya di sini EVOS last picknya Ruby. Karena ya mau gak mau cuy. Masa pick hero yang gak ada stunnya lagi? Ruby ini kan punya stun yang paling kuat di antara offlaner-offlaner sekarang. Tapi dari draftnya EVOS yang ini tuh banyak banget yang nanyain, kenapa draftnya EVOS tuh kayak gitu? Kayak kata orang-orang tuh jelek lah, gak imbang lah. Zeus mikir apa kenapa draftnya kayak gini? Apalagi banyak juga yang nanya, kenapa EVOS pick Rafa? Padahal jungler-nya Link gitu. Rafaela maling si nyambung tuh. Rafaela jalan kaki, Link terbang. Banyak yang bilang Rafa maling ini kombinasi yang aneh. Karena ya emang orang biasanya pick Rafaela tuh kalau misal junglernya tuh pick Broto, kalau nggak Bruno gitu cuy. Iya nggak sih? Kayak misal Bruno sama Rafaela nih, itu kan mereka berdua bisa combo kuat banget. Jalan bareng kayak biji, susah dikill karena ada healnya Rafa. Damage-nya juga sakit banget kena tendang Bruno. Cuma EVOS di sini pakai Link junglernya. Gimana dong? Sebenarnya menurut gue pick Rafaela di sini bagus cuy. Kenapa bagus? Karena ya Rafa ini bukan dikomboin nama Link ya, tapi dikomboin nama Beatrix-nya. Beatrix-nya ini kan Beatrix support tuh, Beatrix mid laner gitu di mid. Jadi ntar Beatrix sama Rafanya tuh jalan bareng kayak biji tadi. Strateginya tuh ya udah jalan aja, kayak mereka berdua jalan-jalan rusuh jungle musuh. Cucu-cucu. Geng atas. Piu-piu-piu. Geng bawah. Kiu-kiu. Link-nya Ya udah Link-nya farming aja. Ya gitu-gitu aja sih. Mirip-mirip sama kombonya Bruno sama Rafa. Cuma Bruno-nya diganti sama Beatrix aja di sini. Dan kalau misal lu pengen lihat gameplay-nya Beatrix Rafa, cari aja di YouTube. Banyak kok cuy. Dan itu kuat banget. Tapi kalau kata lu draft-nya EVOS bagus, kenapa bisa kalah? Kebantai lagi. Ya karena tadi sisinya enggak ada ya kan. Cuma punya stun-stun kentang doang. Paling ntar ngandelin Ruby kan. Dan Ruby pun mainnya di samping, join warnya pun gak terlalu sering. Terus juga kalau lihat 5 hero nya EVOS ini kan hero DPS semua tuh, damage per second. Buat yang gak tau DPS ya, 5 hero ini tuh damage nya kecil-kecil tapi banyak gitu. Tapi mereka ini gak ada yang burst damage. Burst damage tuh damage yang langsung gede nusuk crot gitulah ke Alufit nya. Dan mereka gak punya hero kayak gitu. Ngerti gak lo? Ngerti kan? Intinya Alufit ini ntar bisa sustain lebih lama di war karena gak bisa langsung dibunuh gitu sama hero nya EVOS. Karena tipe hero nya EVOS tadi, hero-hero DPS, damage per second, bukan burst damage. Ngerti lah ya. Udah stunnya kentang, hero-nya DPS semua. Dan buat lo yang belum tahu juga, Alufit ini tuh salah satu kontra MM sama Assassin. Kenapa gitu? Karena ya, dengan pasifnya itu tuh, dia bisa ngejar Assassin yang jelalatan, sama dia juga bisa ngejar MM yang di belakang. Dan kebetulan juga, EVOS pakai MM sama Assassin. Makanya cocok banget pick Alufit di sini. Cuma gue tuh masih bingung. Bukan bingung masalah draftnya EVOS apa alter ego gimana-gimana. Cuma di sini EVOS tuh ban monyet cuy. Agak gimana ya? Iya Sun itu bisa nge-counter Link sama Esme. Cuma kan itu late game banget tuh. Dan kalau misal Sun di pick alter ego pun, di sini bakal jadi Sun jungler.
Karena Alter Ego udah punya dua sideliner kan. Dan Sun Jungler, gak tahu sih gue. Apa emang Alter Ego pernah pakai monyet ini di Scream? Gak tahu juga gue, pokoknya gak tahu lah. Makanya gue bingung. Intinya kayak gitu, jadi lo bisa lihat di gamenya pun, walaupun kayak mungkin EVOS damage-nya sakit, cuma luarnya dikit-dikit. Dan ya lo tahu sendiri, Alufit lifestyle-nya gede. Buat adu gebuk ya, dia kuat-kuat baik kan? Jadi ya dia gebuk-gebuk aja tuh. Mana gak ada stun ya kan? Ngeloknya gimana coba? Terus kalau Alufit lifestyle-nya gede, kenapa EVOS gak bikin si Halbert? Kenapa gak bikin NOD kek? Dominance kek? Ya bisa, cuma kan mereka masih miskin tuh. Masih early game dibantai-bantai, item damage juga belum jadi ya kan? Butuh item-item penunjang yang lain dulu sebelum jadiin item anti-regen itu. Dan walaupun Alufit ini tuh bantai-bantai kayak gini, Alufit itu sebenarnya hero yang gampang banget buat blunder cuy. Jadi kayak kadang kalau misal lo sangean, maju-maju sendiri gitu gampang banget buat kayak ke-comeback. Cuman di sini Alter Ego nggak ada blunder-blunder ya. Orang nggak ada yang mati ya kan? Dan ya udah, mereka main cepet, mereka ngaceng tapi nggak nafsu. EVOS juga masih bisa nahan sebenarnya kalau misal main late game. Tapi kan gak sampai late game tuh gamenya. Intinya di sini Alter Ego menurut gue menang draft banget sih. Udah itu snowball ya kan, early gamenya menang. Dan inilah kali pertama Alufit menang lagi di MPL. Gak tau ya ntar next time-nya tuh hero ini bakal dipakai lagi apa enggak. Cuma buat lu pada nih yang pengen nyobain Alufit di rank, gue udah nyobain sih pakai Alufit gitu solo di rank. Dan sekarang tuh udah gak dibacotin cuy. Harusnya kan kayak gue dikatain egois lah, ngetrol lah, feeder lah, ya gak sih? Kenapa gue gak dikatain? Kenapa nih? Apa Alufit udah jadi hero normal lagi? Apa Alufit udah mulai meta nih? Apa orang-orang udah wajar kalau orang pick Alufit? Gue gak tahu juga sih. Dan pas di game-nya gitu kan gue mati tuh awal-awal. Terus gue gak dibacotin cuy sama sekali. Kenapa nih? Biasanya gue pakai Alufit ngefit di awal gitu, suka dikatain kenapa enggak. Aneh sih ini. Terus pas gue hampir mati nih, gue di cover lagi sama tanknya. Ini apa ini? Kenapa orang-orang baik sama Alufit? Gue gak ngerti lagi sama game ini. Gue gak tahu ya lo yang main Alufit sama kayak gue gini perlakuannya apa enggak. Tapi seriusan cuy, gak dibacotin sama sekali. Tapi menurut gue ya, daripada lo pakai Alufit yang masa depannya gak jelas, soalnya ini hero kan suka blunder tuh. Atau kalau misalnya gak blunder ya, ya di late game dia susah banget buat ngegendong. Jadi gue lebih pilih Aldok sih. Kenapa? Karena ya Aldok menurut gue lebih terjamin masa depannya cuy. Walaupun Aldok di early game kalau kata orang-orang, apa ya, Tom lol, gak sekuat Alufit. Cuma di late game ya lebih menjamin Aldok cuy. Dua-duanya juga sama-sama hero epical glory juga kan. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih, gue lebih prefer Aldok sih. Jadi buat lo pada nih yang pengen main di rank pakai Alufit, mikir-mikir dulu deh. Kasian gitu teman-teman lo. Soalnya Alufit ini tuh bukan hero yang bisa dipakai di segala kondisi. Ya lo bisa lihat Alter Ego tadi tuh, nunggu draftnya cocok dulu baru dipakai gitu kan. Soalnya lo main Alufit tuh yang pertama harus kondisional. Lo harus lihat-lihat dulu musuhnya kayak gimana, stunnya banyak apa enggak, ada yang bisa ngeburst lo dan matiin lo langsung apa enggak. Jangan sampai lu lompat cuma buat mati doang. Terus yang kedua, lu main Aluf itu lu harus totalitas. Jadi kalau misal luar nih, lu pakai Alu, pas lu masuk ya lu harus totalitas gitu. Pas lu masuk kan biasanya udah susah keluar tuh, nyampu di dalam. Maksudnya kayak kalau misal lu udah di dalam ya, ya lu harus gebuk-gebuk gitu musuhnya, harus all in. At least kalau misal lu mati ya musuhnya juga ikutan mati kan. Intinya jangan sembarangan sih kalau misal mau pick Alu. Karena itu tadi, hero ini tuh kondisional dan totalitas, atau kalau disingkat kon